Mason Greenwood pindah ke Getafe dengan status pinjaman pada September 2023. Kepindahan tersebut terjadi setelah dia tidak akan melanjutkan karirnya di Old Trafford. Greenwood telah membuat 5 penampilan untuk Getafe La Liga Spanyol musim ini. Dia mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist, dengan golnya tercipta saat melawan Celta Vigo. Pemain Inggris itu akan kembali ke Manchester United musim panas 2024. Sebab dia masih punya sisa 2 tahun lagi dalam kontraknya dengan juara Inggris 20 kali itu. Jurnalis Jamie Jackson baru-baru ini mengeklaim kemungkinan ada jalan untuk Greenwood kembali ke tim utama Man United di akhir musim. Namun, menurut The Sun, pemain berusia 22 tahun itu sedang bersiap untuk meninggalkan MU secara permanen musim panas mendatang. Greenwood tertarik untuk pindah ke Getafe dalam jangka panjang. Laporan tersebut mengklaim bahwa sang penyerang sangat senang dengan dukungan yang dia terima dari rekan satu timnya dan fans klub selama waktunya yang singkat di ibu kota Spanyol. Mason Greenwood melalui Instagram pada minggu lalu mengomentari gol pertamanya untuk Getafe. Tim asuhan Jose Bordalas duduk di urutan 11 klasemen La Liga Spanyol dengan 10 poin dari 9 laga. Senang bisa mencetak gol pertama saya untuk Getafe. Semangat tim yang luar biasa, bisa pulang dengan 1 poin, tulis Greenwood di akun resminya. Greenwood kini tengah bersiap untuk memperkuat Getafe melawan Real Betis pada laga La Liga Spanyol berikutnya. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Coliseum. Pada awal 2022 menyusul tuduhan dari seorang wanita, Mason Greenwood ditangkap karena dugaan pemerkosaan dan penyerangan. Dia kemudian ditangkap lebih lanjut karena dugaan penyerangan seksual dan ancaman pembunuhan. Greenwood juga menghadapi dakwaan percobaan pemerkosaan, terlibat dalam tindakan pengadilan dan pemaksaan, serta penyerangan yang menyebabkan luka fisik. Namun, CBS mengatakan semua dakwaan itu telah dibatalkan pada awal tahun ini. Trainer Manchester United sendiri dilaporkan kembali menegaskan bahwa Mason Greenwood tidak akan lagi memperkuat MU meskipun ada saran agar dipertimbangkan untuk bisa kembali bermain dengan setan merah. Tetapi tampaknya MU teguh terhadap pendiriannya yang tak akan memakainya lagi. Jurnalis Jamie Jackson baru-baru ini mengklaim memang bahwa ada kemungkinan Greenwood akan kembali lagi ke Old Trafford. MU sempat memuji Greenwood sebagai pemain terbaik klub dan ada peluang suatu saat dapat memperkuat MU lagi. Channel, so here is the footage of Mason Greenwood during Getafe's training today. Namun menurut The Express, dilansir dari Sports Mall, juara Liga Inggris 20 kali itu telah mengatakan kepada penyerangnya bahwa dia tidak ada jalan kembali ke Old Trafford terlepas dari apa yang terjadi musim ini. Laporan itu mengklaim bahwa petinggi MU melakukan diskusi pribadi. Mereka memberitahu sang pemain bahwa klub sedang berusaha untuk mendapatkan kepindahan permanen pada musim panas mendatang. Greenwood sendiri diyakini terbuka untuk pindah ke Getafe dalam jangka panjang. Namun ada juga spekulasi baru beredar mengenai masa depan Mason Greenwood. Di mana klub raksasa La Liga, Sevilla dikabarkan berminat untuk merekrut sang striker di tahun 2024 ini. Di Getafe, Greenwood mulai menemukan kepercayaan dirinya kembali. Perlahan tapi pasti, sang striker menunjukkan performa yang apik dan ia berhasil mencetak gol perdananya setelah jeda internasional kemarin.
Dilansir dari The Mirror, Greenwood berpotensi pindah klub di musim depan. Sevilla dikabarkan tertarik menggunakan jasanya. Mengklaim bahwa Sevilla saat ini kesengsem dengan aksi Greenwood. Semenjak Greenwood tiba di Spanyol, Sevilla dikabarkan mengirim pemandu bakat mereka untuk menyaksikan aksi sang striker. Karena di masa lampau mereka beberapa kali berhadapan dengan Greenwood dan mereka tahu betul talenta yang dimiliki sang pemain. Sevilla sejauh ini terkesan dengan penampilan Greenwood di Getafe. Mereka percaya bahwa Greenwood akan menemukan kembali ketajamannya dan mereka ingin memanfaatkan itu di tim mereka. Laporan yang sama mengklaim Sevilla mulai menyiapkan tawaran untuk meminang Greenwood di tahun 2024 nanti. Mereka dikabarkan siap memberikan jaminan jam bermain bagi Greenwood. Thank you. Mason, show me... Mereka juga dikabarkan berani memberikan gaji yang lebih besar ketimbang yang ia terima di Getafe. Wasnor Finances juga menawarkan kesempatan bermain di Eropa, di mana Getafe tak akan bisa memberikan hal itu. Jadi mereka berharap Greenwood mau pindah ke Andalusia. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Greenwood memang tak mau pulang ke MU di tahun depan. Karena ia tahu di Inggris, ia bakal mendapatkan tekanan yang besar. Sang penyerang dilaporkan memantapkan hati untuk menetap di Spanyol, dan ia akan mempelajari semua tawaran yang masuk sebelum memutuskan melanjutkan karir di klub mana. Gimana Footballovers? Buat kamu, so pasti kamu bisa ikut football ya, kalian sempat.